Oke, langkah yang pertama, tetapkan goal yang visioner dan menginspirasi. Kenapa kamu harus punya goal yang visioner? Nah, ini nih yang paling penting. Kamu harus punya goal yang visioner, yang bikin kamu semangat dan terus maju. Kenapa? Karena goal yang visioner itu nggak cuma fokus ke apa yang kamu mau sekarang, tapi juga ke masa depanmu. Ini semacam peta besar sih ya, yang bakal ngarahin kamu ke tempat yang lebih tinggi dan bermakna. Misalnya, bayangin kamu pengen sukses di dunia bisnis, tapi nggak cukup kan cuma bilang, aku pengen sukses, karena itu terlalu umum. Kamu perlu goal yang lebih spesifik dan bisa ngebawa kamu ke langkah-langkah yang jelas. Goal ini harus bikin kamu mikir, wow, kalau aku bisa sampai situ, hidupku bakal berubah. Nah, ciri-cirinya goal yang visioner dan menginspirasi itu adalah yang pertama, besar. Tapi bukan mustahil goal yang visioner itu harus besar, tapi tetap mungkin dicapai. Misalnya, aku mau punya bisnis digital yang bisa menghasilkan 100 juta per bulan dalam 3 tahun ke depan. Ya, kedengarannya sih besar, tapi masih bisa loh dipecah jadi langkah-langkah yang realistis. Nah, yang kedua, bikin kamu terus termotivasi. Ini goal yang bikin kamu bangun pagi dengan penuh semangat. Kamu tuh jadi nggak sabar untuk segera kerja keras, karena kamu tahu hasil akhirnya sepadan. Goal yang visioner itu selalu mengingatkan kamu kenapa kamu mulai dan bikin kamu nggak gampang nyerah. Oke, yang ketiga, sesuai dengan apa yang penting buat kamu, ya goal ini harus nyambung sama apa yang kamu nilai penting dalam hidup kamu. Kalau goal kamu nggak sejalan dengan apa yang bikin kamu bahagia, kamu bakal gampang kehilangan arah. Misalnya, kalau kamu peduli banget sama kebebasan waktu, goal kamu bisa terkait dengan membangun bisnis yang bikin kamu punya banyak waktu luang. Oke, yang keempat, menginspirasi orang lain. Goal yang visioner bukan cuma tentang kamu. Kadang goal ini bisa bikin orang lain terinspirasi juga. Misalnya, kamu bisa membangun komunitas atau bisnis yang gak cuma menguntungkan buat kamu, tapi juga membantu banyak orang. Jadi, cara menetapkan goal yang visioner, tanya kenapa dulu sebelum kamu tentuin goal. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa ini penting buat aku? Misalnya, kenapa aku pengen jadi entrepreneur sukses? Jawaban kenapa ini bakal jadi bahan bakar kamu untuk tetap semangat. Tanpa alasan yang kuat, kamu bisa gampang kehilangan fokus, ya. Oke, lanjut. Jadi bayangin diri kamu tuh 5 sampai 10 tahun lagi. Coba deh bayangin apa yang kamu lihat tentang diri kamu di masa depan. Apa yang kamu rasakan kalau goal kamu tercapai. Jadi tips visualisasi ini penting banget ya buat ngasih gambaran yang jelas tentang tujuan kamu. Nah, lanjut, tulis goal kamu. Jangan cuma di kepala aja. Tulis goal kamu, letakkan di tempat yang bisa kamu lihat tiap hari. Ini akan jadi pengingat dan bikin kamu selalu ingat tentang apa yang kamu kejar. Seperti itu ya tipsnya. Nah, contoh goal visioner yang bisa kamu ikuti. Contoh ya, aku mau bantu 500 orang memulai bisnis online dalam 3 tahun ke depan. Atau, aku kayaknya mau jadi pembicara di acara nasional dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya, contoh seperti itu. Jadi kesimpulannya, goal yang visioner itu seperti kompas yang bakal ngarahin kamu ke tempat yang lebih baik dan lebih tinggi. Ya, dengan goal ini kamu nggak akan mudah ya kehilangan arah karena kamu selalu punya panduan. Ingat, goal visioner itu nggak harus langsung tercapai besok ya. Tapi setiap langkah kecil ya, setiap langkah-langkah yang kecil ini akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan besar. Jadi teman-teman ya, mulai sekarang yuk tetuin goal yang bikin kamu semangat dan menginspirasi hidup kamu ya. Oke, segitu dulu aja, nanti kita lanjut di next video langkah yang kedua.